Ya, sudah diambil kabarnya. Silakan Pak Heris bisa memotong tumpengnya dan mengucapkan. Alhamdulillah. Waduh, ini suatu hal yang jarang sekali loh. Bapak Kapolres Tabes langsung memimpin doa. Itu berkahnya berapa berpuluh-puluh kali lipat loh. Waduh. Pak Heris yang langsung menyerahkan kepada Bapak Budi. Bisa dijelaskan untuk pembukaan dari Cafe Lords and Resto ini melengkapi fasilitas yang sudah driving? Ya, memang bisnis kita ini jadi ada dua bidang. Satu itu driving kok, yang sudah dibuka tahun 19 Desember 2020 lalu. Lalu yang kedua ini ada Lounge dan Resto. Jadi konsepnya ini restoran dan lounge dengan view ke driving golf. Jadi ini saya rasa konsep pertama yang ada di Indonesia yang menerapkan seperti ini. Jadi tamu-tamu itu diberikan pengalaman yang berbeda, nantinya bisa makan, minum, bersantai, menikmati live music, DJ juga, dengan view ke lapangan golf, ke driving golf. Ya. Fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung ini apa ya? Kalau di sini kita jadi restoran ya, dan lounge dengan hiburannya live music dari band-band yang ternama di dalam mesin. Kemudian ada DJ juga. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Iya. Kalau untuk paket harga, Pak? Harga kita cukup murah ya. Itu start dari 100.000 per satu botol bir. Kemudian ada tingkat pengunjung selanjutnya, biasanya juga dan lain-lain. Itu harganya kita bisa dibilang ya sangat kompetitif. Murah, harganya murah, tempatnya bagus. Jadi harapannya supaya orang-orang muda, anak muda yang memerlukan hiburan mempunyai wadah yang bagus lah ya, yang bertaraf nasional seperti di Jakarta, bagus kemarin. Ini VR ini cabang atau ini baru pertama, pertama ya. Kita akan menawarkan franchise ke kota lain di Indonesia. Mungkin sudah ada beberapa peminat. Akan diproses setelah lebaran. Oh gitu. Ini tidak masalah dibuka setelah hari sebelum. Enggak, nanti pas lebaran kita tutup. Pas puasa kita tutup. Oh, tetap mengikuti ya, pemerintah ya. Mengikuti aturan pemerintah, mengikuti aturan kesehatan dari Satgas Covid. Ya, intinya kita hadir di sini tetap mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Jadi harapannya ke depan, Pak, dari dengan adanya membuka usaha harapannya, ini. Harapannya kita menyediakan tempat wadah hiburan untuk pemuda tadi supaya mereka bisa santai, bisa cari hiburan dengan tempat yang memadai, yang bagus, dengan harga yang tidak mahal. Bagaimana kehadiran VR di Banjarmasin ini? Hampir begitu saya masuk sini itu memang tempatnya oke. Kualitas juga kayaknya satu-satunya di Kalsel ya. Oh, satu-satunya. Bedanya apa sih, Mas, dengan yang launch lainnya? Dari segi makanannya, rumahnya itu oke. Dengan range harga yang oke lah. Tempatnya juga nyaman banget. Bisa lihat view-nya kan langsung ke driving golf. Kemudian entertainment yang disajikan juga oke. Dan juga ada di Kalsel. Orang mana nih, Mas? Marabahan Andi Bakti. Oh, Marabahan Andi Bakti. Ini kan baru buka di sini. Nah, bagaimana fasilitas dan tempatnya, Mas? Menurut Mas? Fasilitas di sini menurut saya sangat bagus dan apapun tersedia sudah. Kalau dibandingkan dengan tempat lain, Mas? Luas tempatnya. Tambah mewah dengan romansa yang baru lah daripada klub lain.